Iya kak, ayo sudah. Nanti bunda pijit-pijit, habis itu langsung tidur. Tahu kan obatnya sini sama bunda, ayo. Kalau sudah sama bunda tuh pasti tertidur nanti. Kalau sudah pin bunda pijitin semuanya. Ibu nggak mau. Kenapa nggak mau? Kenapa? Nggak mau ke Balikpapan kak? Karena nanti mau kemana, ngambil mainan aja lagi, minjem-minjem. Nggak tahu ya dia sudah punya mainan. Iya. Jadi nggak mau ke Balikpapan lagi, ke hotel kantor ayah? Nggak, ayah di rumah aja. Ayah di kerja kantor Balikpapan ayah, ayah di rumah aja. Loh, nggak bisa dimarahi Pak Bupati nanti. Ayah, pas sudah kalau ayah nggak ke kantor hotel ayah? Pas ayah sudah jadi bos, baru ayah nggak ke sana. Ya doakan lanja sholat aja ndak. Ayah apa mau mendoakan ayah jadi bos? Doakan ayah biar cepat jadi bos. Jadi ayah ndak perlu ke hotel kantor ayah Balikpapan lagi. Kok ayah sudah jadi bos loh. Bos ayah tim terus main kecil. Anu, nggak jadi bos lagi. Loh ya iyalah ayah yang jadi bos sudah. Makanya aja sholat doakan ayah biar jadi bos. Besok orang dibilang ke BSB mas aja mainan. Dia cuma ngajak mas ke sana aja tapi dia nggak mainan. Loh yang mau ngajak ke BSB itu siapa? Besok kalau ayah ke kantor Balikpapan ayah, ya suruh ayah ke BSB tapi untuk mas aja mainannya. Biar mas dapat mainan banyak situ. Dibiarkan ayah permainan retak-retak aja rusak-rusak. Nja kira-kira tahan kah enggak mainan? Ngeliatin mas main aja tahan kah? Oh sudah pernah semua kok dia mainin itu. Sejak dia masih kecil sudah mulai besar. Oh iya sudah. Sudah pernah semua kok. Ya sudah kalau gitu kita enggak usah kesana lagi ya. Kalau misalnya ke kantor ayah yang di Balikpapan kita enggak usah lagi ke BSB ya. Kan sudah pernah. Oh, dia suruh ke BSB tapi untuk mas aja mainannya. Enggak, bunda enggak mau, capek bunda nganter ke sana. Kita enggak usah biar mas sendirian nanti suruh naik Grab. Kita antarkan mas baru, ditinggal aja mas di situ. Ya enggak usah diantar, kan banyak mobil tuh. Mas tinggal telepon langsung mobilnya datang. Enggak usah diantar, biarkan mas main sendiri di BSB, kita di hotel aja, di hotel kantor ayah. Pusing pala bandar, ini aku enggak ikut. Ya kan? Nanti mas bunda kasih duit biar mas pergi sendiri. Mas lo berani ke sana di hotel kantor ayah. Beranian ninja. Tadi aja ambil sendok berani kan? Ambil garpu kan? Waktu makan. Ambil minum sendiri. Tapi kan ninja gak berani ninja ke BSD. Berani aja cuma di situ aja kan deket aja. KFC. Kelihatan ayah. KFC tadi berani juga ninja sudah. Iya. Karena itu mah airnya deket aja kan. Oh jadi kalau yang jauh-jauh pasti kelihatan ayah. Tapi kalau jauh-jauh juga nggak berani. Kalau nggak kelihatan ayah atau bunda atau kakak atau ma. Jadi Njano ke BSB sendiri nggak berani. Nanti ayah pesankan Grab. Biar Njano tinggal naik aja nanti diantar orangnya ke BSB. Nggak mau ke BSB lagi. Oh ya sudah enggak usah. Alhamdulillah kita enggak usah ke sana lagi ya. Selamat uang bunda 150 sampai 200.000. Alhamdulillah ya Allah. Iya sudah enggak usah lagi ke BSB, bukan bagus di situ. Uang bunda lo habis kalau setiap ke situ. Baru kalau sudah bagus jancurin sampai bagus lagi. Enggak usah sudah kita ke BSB. Jadi enggak ada yang dapat mainan. Dek adik tahu kah? Bunda kalau ke situ ngisi kartunya itu 200.000. Habis duit bunda, mending buat bunda beli baju. Kita yang capek jalan kaki. Nggak usah lagi, sudah. Iya sudah, nggak usah lagi ya. Ya, kita tapi yang capek. Kenapa capek? Enggak, kemarin di ke matahari bunda jalan lama, terus enggak capek. Tapi kan bunda gendong berapa kali itu, sampai jilbab bunda temereng-mereng itu. Nggak ingat kan?
Air. Maaf, Bu, sebelumnya. Kumpulin duitnya kayak apa, nggak bakal banyak diambilin. Gak bisa, jadi nanti uangnya Bunda pakai beli baju Bunda ya. Alhamdulillah ya. Lumayan kecil, tapi pakaiannya banyak. Itu meledak. Kalau lemarinya meledak, Bunda yang baikin. Nah, yang orang-orang yang baikin. Kartunya yang tadi yang Fun City yang untuk di BSP itu dibuang aja sudah ya kan, dan Inja enggak mau lagi sudah ya. Alhamdulillah. Mana yang tadi itu ya? Dibuang aja sudah, jadi enggak bisa lagi kita main, harus pakai kartu. Kalau enggak pakai kartu enggak bisa main. Nah, karena Ade enggak mau lagi sudah kan main di BSP. Mau ya? Hah? Mau kalo kan enggak? Ayah tinggal kantornya lama, mainan. Tapi kalau bentar aja dia enggak bakal mainan. Kayak kemarin kan 2 hari aja dia enggak bakal mainan di BSP. Bentar aja. Tadi kan main. Ya kan itu 3 hari masih sempat. Masih sempat pulang. Ini mau dijawab ngalir hidup pun dijawab. Terus saya ngemotong deh lah. Ini capek nggak konek. Ya kan kemarin nggak sempat karena aja kepenuhan perutnya. Nah. Itu sudah, kenapa juga terlalu penuh perutnya? Sampai termuntah-muntah kan? Ayo curung, dia makan. Loh. Kan sudah ayah bilangi sore kan? Jangan makan banyak-banyak, nanti malam kita makan. Nah iya kan itu ayah suruh aja berarti. Jangan banyak-banyak, nanti kita makan ya udah. Berarti dia makan lah. Kan ngikuti mas, masnya makan. Dia ikut makan juga di situ. Lah kan ayah yang nyuruh nggak jadi betul. Berarti ya, masnya makan lagi. Gara-gara makan jadi nggak ke BSP. Udah sampai nangis. Begitu ngomongin makan, topiknya jadi makan. Ini bawa ngomong, antara mata sama mulut sudah tidak konek. Air mata Bunda lu sampai keluar semua. Berganja. Enggak tuh, kenapa sih orangnya tak nyambung semuanya. Ayo sudah kita kelan. Ya. Kelan Bunda, pasti enak kalau kelan sama Bunda tuh. Pasti tidur kalau sama Bunda ya. Kelan Bunda pusingnya, jadi sampai tinggal terduduk. Lalu udah tahan tuh kan. Tuh, bilangnya gitu, sudah gak kuat.